Ada sebuah situs web yang memberikan pengunjungnya pilihan untuk mendapatkan pengalaman yang sangat mengerikan. Situs yang disebut blindmaiden.com ini diduga merupakan sebuah situs dari roh terkutuk yang akan memasuki rumah dari orang-orang yang telah melihatnya. Namun, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, browsermu tidak akan membiarkanmu masuk ke situs tersebut. Ya, itu karena untuk mengaksesnya, kamu harus menunggu sampai waktu menunjukkan tepat jam 12.30 malam. Pastikan kalau malam itu adalah bulan baru. Kamu harus sendirian di rumah dan jangan lupa untuk mematikan semua lampu. Jika semua kondisi itu terpenuhi, kamu akan bisa mengakses situs itu. Ketika kamu memasukinya, kamu akan melihat kumpulan gambar-gambar yang ditampilkan secara cepat. Gambar-gambar ini menampilkan anak laki-laki dan perempuan tanpa mata, serta wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan. Setelah itu, akan muncul sebuah teks di depan layarmu. Situs ini akan membawamu ke tingkatan horor yang lebih jauh, sebuah kengerian yang akan menggunakan kelima indramu. Kamu harus sangat berhati-hati. Jangan klik apapun secara tidak sengaja. Kamu akan berhadapan dengan pengalaman nyata yang sangat mengerikan. Klik tombol setuju untuk terlibat aktif dalam pengalaman ini. Setuju, tolak. Jika kamu mengklik tolak, kamu akan diberikan akses untuk seluruh arsip dari gambar-gambar mengerikan tersebut. Ya, kurang lebih situs yang sadis. Namun, jika kamu mengklik setuju, kamu tidak akan bisa mundur lagi. Kamu telah mengunci takdirmu, dan percayalah, kamu akan mengalami sebuah kengerian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah setuju, kamu akan melihat sebuah siluet jahat yang berjalan ke arah rumahmu dari layar monitor. Kemudian, arwah itu akan menghampiri dan memasuki ruangan yang sama denganmu. Lalu, kamu akan melihat punggungmu sendiri dari monitor, dan merasakan ada sesuatu di belakangmu. Tiba-tiba, kamu merasakan ada seseorang yang menepuk bahumu. Ketika kamu berputar, kamu akan melihat wajah dari gadis buta itu. Setelah itu, kamu akan berteriak ketakutan. Dan itulah hal terakhir yang akan kamu lakukan. Karena arwah itu akan membunuhmu. Lalu, si gadis buta itu akan mencungkil matamu dan memotret wajahmu. Selamat, kamu sudah berhasil menyelesaikan ritual tersebut. Dan sebagai hadiah, fotomu akan menjadi bagian dari situs web itu selamanya. Sama seperti foto-foto lain dari orang-orang yang bodoh atau cukup penasaran untuk menekan tombol setuju. Ya, kalau kamu suka mencari kengerian, maka kamu akan menyukai momen terakhir dari hidupmu.